السلام عليكم. Testing, cobaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum, Alim. Waalaikumsalam. Mandiri dong. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Dalam 2 minit lagi, insyaAllah kita start. Assalamualaikum, Alim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insyaAllah kita tunggu yang lain dalam 1 ke 2 minit lagi. Okay, dah ada berapa orang ni? Hamzah, Wanderi, Raisha, Aufa, Putri Dafina, Hashifah, Firas Fauzan, Fayyad, Amal Danish, Fatimatul. Tadi kelas apa tadi? Kelas sains. Kelas sains. Sains. Siapa ajar? Sains. Mu'alim Zulfika. Mu'alim Zulfika. Okay. Antum banyak tanya apa subjek yang antum paling suka? BM ke, English ke, sains ke, akidah ke, akhlak ke? Apa subjek yang paling best? Ana memang suka sains. Sains. Lagi? Matematik. Matematik. Lain? Matematik. Ana suka matematik dengan sains. Matematik dengan sains. Okey. Pandiri baik-baik eh. Bawa kereta. Jangan langgar orang. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay, mana ambil kehadiran dah. Ini kita share screen dah. Sebelum tu maklum nak lantik seorang. Siapa dalam ni yang berani dan juga dia selalu jawab soalan? Ada tak? Fitrah ke, Fayyad ke, Wan Dery ke, Alfa, Hashifah ke, siapa? Boleh bermasuk. Okey. Maya lantik eh. Putri Dafina. Boleh. Putri Dafina, bagi tahu eh siapa yang hadir, bacakan nama-nama dekat participant tu. Okey, boleh. Maya nak tulis siapa yang hadir untuk masa yang pertama ni. Nanti untuk masa yang kedua, sesi yang kedua, biasanya maklum punya kelas memang ada dua sesi. Okey, jadi kita ada 80 minit. Boleh Putri Dafina, insya-Allah boleh bantu maklum untuk update kehadiran. Sebelum tu maklum, kenapa ada maklum Fahmi? Tak apalah, nak masuk dia nak tengok murid-murid yang baik. Assalamualaikum maklum. Yang nakal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum maklum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kena buat apa sekarang ni? Lepas tu kita ambil sini. Okey. Siapa nama dia tadi? Putri Daf- Putri Dafina. Okey. Kehadiran. Okey, kehadiran. Siapa? Putri lagi. Ada Wan Dery. Wan Dery. Dengan Raisyah dengan Suratun. Raisyah. Kuratu. Bukan Kuratun. Kuratun. Oh, okey. Raisha lagi? Alfa. Alfa. Fayyad. Fayyad. U bukan W. U bukan Alpha. W. Alfa. Alfa. A U. Okey. Next. Fitra. Fitra. Lagi? Fadil. Tak dengar apa? Fadil. Muhammad Fadil. Okey, next. Farahana. Farah, lagi. Kisha. Kisha, next. Kak Razin. Razin. Hashifah. Hashifah. Hamzah. Hamzah. Amal Bashir. Amal Danish. Ah, siapa? Amal. Amal Danish. Okay, lagi. Firas Fauzan. Firas, lagi. Fatimah. Fatimatul. Okey. Satu. Ana masuk Malim. Aiman. Ma, Ana. Ada tak lagi? Ana baru masuk. Siapa? Wafat Tasnim Malim. Jangan Tasnim. Tasnim. Mustaqim. Ali Mustaqim lagi. Tak tahu satu lagi. Tak dengar, kuat sikit. Haifa Hana. Haifa. Satu Ryan. 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 Ryan Zakri ya. Lagi. Ah, tak dengar. Hana Suraya. Hana Suraya. Zilal. Zilal. Dania Aiman dah masuk dah. Itu je. Syahira. 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 Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu je. Jadi sampai Zak ni lah. Boleh. Dari tu nak masuk. Lepas tu mana? 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 Siapa? Amirun. Amirun. Asyam Misha, Nur Syahiran, Zila, Ani Zahra. Putri, putri. Kasih, kasih Amisha dia. Kasih Amisha. Putri dah. Alah kau putri.
Kasih Amisha ada. Kayu Kail. Oh, kasih ada lagi. Kayu Kail. Ryan Ukail. Apa ramai lagi? Ada orang Suraya. Lagi. Hana Suraya. Hana Suraya dah ada dah. Hana Suraya. Syahira. Ah, ha? Syahira dah ada. Okey, lah. Okay. Sampai Sisi. Okey, Malim, Malim sebut nama balik eh. Putri, Wanderi, Kuratu, Raisha, Alfa, Fayyad, Fitrah, Fadil, Farahana, Isha, Razin, Hashifah, Hamzah, Amal Danish, Firas, Alif Mustaqim, Fatimah, Aiman, Wafas, Tasnim, Haifa, Ryan Zakri, Hana Suraya, Zilal, Syahira, Amirun, Kasih dan Ryan Ukail. Ada tak Anil, satu? Anis, Anis. Anis. Muhammad Ammar, Ammar ni siapa? Muhammad Ammar. Ada tak nama Muhammad Ammar? Mana tak kenal? Ada tak nama Muhammad Ammar? Malim, Kristina. Kristina. Siapa nama Muhammad Ammar? Mana tak kenal lah siapa ni? Ammar Bashir. Dia suka letak nama macam tu. Siapa guna nama Muhammad Ammar? Okey, tak apalah. Jadi insyaAllah kita dah baca doa tadi. Dan hari ni Bashira dah tulis dah ke Malim. Siapa? Amal Bashira. Oh, Amal. Amal Bashira belum. Amal Bashira dengan ada orang guna nama Muhammad. Amal Bashira. Assalamualaikum. Adik Safia. Adik Safia. Adik Safia. Malim, Adik Safia. Adik Safia. Adik Sakairin. Adik Safia dengan Amal. Safira. Adik Sakairin, Aki Ikwan. Kairin ada datang. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, Arfan. Ahmad Dhani, Arfan. Arfan ada datang. Darwis. Ada. Mana tak nampak pun Arfan. Darwis. Mana tak nampak pun Arfan. Darwis. Arfan ada ke? Oh, ada. Okey. Darwis. Darwis. Okey. Darwis. Okey. Jadi. Seterusnya. Boleh Aisyah Kairin. Arisa Kairin. Arisa Kairin. Kairin ada dah ni. Gigi tu nampak tak? Kairin. Nampak tak? Nampak, nampak. Gigi. Gigi. Boleh. Adik Safia, adik, adik. Ada ni adik Safia ni. Oh. Muallif mana baru masuk? NIB. Siapa? Zuaiman. Gigi. Antum bagi tahu Ana baru sampai. Antum boleh bagi tahu nama eh. Sebab Malim tak tahu Ana tu siapa. Nanti Malim tulis Ana. Ana dah sampai. Okey, jadi antum bagi tahu nama eh. Siapa yang contoh Aiman dah sampai. Ya? Zuhai. 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 Okey. 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 Semua sekali Azim ada dengan Rakila dah masuk. Okey, Rakila dah masuk. Okey, Mak Lin tulis. Okey, ada buku dan ada pensel. Okey, hari ni kita akan buat karangan. Pensel dan buku. Buku tulis eh. Jadi ada buku tulis dan juga pensel. Siap-siaplah pemadam nanti kalau antum tersilap kan. Buku tulis. Semua ada buku tulis kan? Ke ada yang tak ada? Wanderi nampak tu. Dia buat dekat dalam kriteria je. Antum boleh. Ana tulis tak Israel Koyak. Ya? Okay. Jadi nanti Mak Alim akan share kan. Semua chat-chat dalam grup kan. Nanti kita boleh baca semua chat dalam grup. Jadi antum kalau nak tulis, tulis yang elok-elok lah. Okay. Nanti Mak Alim akan kongsikan semua chat ni dalam grup. Jadi semua orang boleh baca. Kan? Jiran sebelah boleh baca. Kan? Orang ramai semua boleh baca. Okay. Ana siap-siap tulis hari dan tarikh. Okey, tulis hari dan tarikh. Hari ni hari? Kamis.
Ha, tulis hari Khamis, tarikh hari 15 Julai 2021. Boleh? 15 Julai 2021. Assalamualaikum, Ana baru masuk. Okey, waalaikumsalam. Ha, antum kalau baru masuk, antum kena cakap Ana. Cakap nama. Saya Arisa Liana dah masuk. Okay. Raul Rabani dah masuk. Liana. Arisa Liana. Okey, terima kasih Arisa Liana. Raul Rabani. Okey dah, tulis hari ni hari Khamis. Jangan tulis macam macam siput kan. Tulis K. Lambat macam siput. Tulis pantas sikit. Kalau tak nanti sampai malam pun tak habis. K M I S Khamis. Ha, lepas tu sebelah malam kena buat apa malam? 15 hari bulan 7 15 hari bulan 7 okey tahun 2021. Tadi siapa baru masuk? Arisa Liana. Okey. Arisa Liana. Rauf baru masuk eh. Dialah tu cakap Ana dah sampai. Rauf. Ana. Tadi ikut. Entahlah. Hai, main buat apa tu? Okey, Rauf baru sampai. Seterusnya, yang ni. Antum kena tulis yang ni. Okey. Okey, boleh. Laporan sukan tahun. Tulis tu, laporan sukan tahunan. Tulis. Ini semua peraturan sekolah kita ni. Laporan sukan tahunan. Okey. Sama-sama kita tulis dalam buku, tulis. Nanti kita sama-sama jawab. Kalau antum dalam peperiksaan akhir tahun kan. Dalam peperiksaan akhir tahun, antum disuruh untuk buat karangan. Laporan sukan tahunan. Sukan apa ni, Malim? Apa? Sukan apa ni? Sukan lah. Kan sukan kan kita ada lumba lari. Kan? Sukan kita ada tarik tali. Sukan kita ada apa lagi? Lompat jauh. Tak kena saling semua ke saling jawapan saja? Mana boleh saling jawapan? Saling lah semua. Alah sekejap je ni. Tulis pada hari Sabtu, nampak ke? Kalau tak nampak, Malin besarkan lagi. Nampak. Nampak. Malin cuba besarkan. Malin cuba besarkan lagi. So ni untuk sukan akan datang lah. Yes. Okey, laporan sukan tahunan. Panjang. Okey. Laporan sukan tahunan. Yang ni bukan akan datang, ni laporan ni benda yang dah berlaku. Jadi kalau Maklim suruh, Maklim Fidau suruh antum buat laporan. Jadi kita kena ceritakan apa yang telah berlaku. Okey. Pastikan semua murid tulis . Semua sekolah ini diadakan pada 2010 yang lalu. Yes. Wow. Masa dia 3 tahun yang lepas. 2 tahun yang lepas. Pada hari pastikan S hari mesti huruf besar . Jangan hari S tu huruf kecil. Nanti Maklim suruh semua sekali ambil gambar lepas tu hantar pada Maklim. Maklim nak tengok antum punya tulisan macam mana. Tulisan elok-elok . Jangan tulisan macam ayam. Kan? Dia tulis macam cakap ayam. Tulis cantik-cantik. Pada hari Sabtu, 23 Mac 2010 yang lalu. Okey. Okey. Antum buat sampai perenggan yang ketiga sahaja. Perenggan yang mana? Sampai sini sahaja. Pendek je. Bawah tu tak buat sampai habis tadi. Tak payah. Ni 1 2 3. Okey, 3 perenggan sahaja. Okey, lepas tu kena isi tempat kosong lah. Nombor 1 tu tak payah tulis 1. Yang ni jangan ada 1. Ini maknanya letak je. Itu boleh lah. Kosongkan tempat tu, garis. Garis pakai pembaris. Kan? Takkan pembaris ada kan? Mesti ada pembaris. Semua murid ada pembaris. Okay.
Kalau tak ada, ambillah buku mana-mana yang lurus kan. Kita gariskan. Okey. Daniel Aiman dah sampai perenggan ke berapa? Ana. Ana kok nak ambil kertas je. Baru nak ambil kertas. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah dosa-dosaku. Ada ke lagu macam tu? Tak ada. Tu Mak Lin punya lagu. Mak Lin komposer. Komposer lagu. Okey, dah. Mualim dah suruh ambil buku awal tadi, antum tak ambil. Baru nak ambil buku memang taklah kan. Jadi kepada murid-murid yang lambat, untuk murid-murid yang lambat, Mualim ada bagi bahan ni dalam Google Classroom. Nanti antum bahan boleh. Apa? Bahan ni lah yang ni, yang kita paparkan ni sekarang. Dalam Google Classroom ada. Jadi murid-murid yang agak lambat nak tulis kan. Kadang-kadang dia tulis sampai maghrib pun tak habis kan. Ada Mualim pernah jumpa murid macam tu kan. Dia tulis P ni 5 minit, tulis P, tarik, menggigit. Ya. Lepas tu masa dia buat bulat sampai maghrib esok hari tak habis kan. Lepas tu dia buat A kan, bertahun. Boleh mana selang satu baris lah? Ya, betul. Setiap perenggan mesti selang satu baris . Macam biasa. BM mesti selang. Setiap perenggan mesti selang satu baris. Jangan rapat-rapat . Haa, nanti sekarang. Tak boleh rapat-rapat. Salah. Serabut. Setiap perenggan ni mesti selang satu baris. Yang ini mesti selang. Okey. Setiap perenggan mesti selang satu baris. Okey. Jadi tulis . Tulis. Antum kena belajar tulis dengan pantas. Nanti dah masuk tahun 4. Memang kena tulis dengan pantas. Kalau tak nanti banyak yang pelajaran yang tertinggal. Terutama untuk subjek-subjek yang banyak menulis. Contohnya English, BM. Alim ada pernah tanda satu kertas tu. Kan? Dia jawab A, B, C, D je. Yang soalan-soalan tulisan tu semua dia kosongkannya. Kan? Kalau Mak Alim dapat jumpa murid macam tu memang nak kena. Kan? Kosong mata. Kosongkan semua tu. Rasanya Mak Alim buat tu. Ais punya dinosaur. 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 Laporan. Apa yang dinosaur? Mana tak tahu apa yang dinosaur yang cakap. Ada budak cakap laporan dinosaur tahunan sekolah Al-Furqan. Stop. Dia kata laporan sukan, dia kata laporan dinosaur pula. Dinosaur tahunan. Okey. Ni sukan . Antum siapa rumah merah ada tak, rumah merah kat sini? Ana rumah weh. Ada rumah merah? Tak. Haibat. Tak ada . Jiran Ana rumah warna merah. Jiran. Ana. Okay, siapa rumah warna oren? Rumah oren ada tak? Ana. Ada Ana. 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 Siapa rumah Badar? Yes, Ana. 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 Hijau ke ungu? Rumah Badar mestilah hijau. Aduh, rumah sendiri pun tak tahu. Ana macam mana? Kan? Ana Honda, Ana Honda. Antum kena stay. Dari rumah hijau. Lama sangat tak sekolah, semua dah lupa dah. Lupa dah. Handak tu rumah apa? Rumah ungu. Okay, dah siap belum? Pendek je tu. Belum. Aiman tadi baru nak ambil kertas, Aiman. Cuba Ana tadi, ayah Ana suruh
Ana tolong dia kejap. Oh. Nombor tak payah tulis eh? Ah, nombor ni tak payah tulis lah. Antum kena tulis jawapan. Jawapan tu tak payah tulis sekarang. Nanti kita bincangkan sama-sama. Okay. Sekejap. Okay. Nanti kita akan bincangkan sama-sama. Okay. Tulis soalan je. Sampai 9 ni. Tapi nombor soalan tu tak payahlah tulis. Paling letakkan nombor supaya senang. Kita nak. Sebenarnya sampai nombor 11 ke? Sebenarnya sampai 12. Tapi antum buat sampai 9 je. Okay. Tinggal lagi 3 jawapan je, Malin. Okay, good. Siapa yang baru masuk? 3 jawapan? Ada tak? Saya baru. Ah, maksud Ana. Maksud Ana tinggal lagi 3 jawapan tu maksudnya. Tinggal 10, 11, 12. Itulah maksud Ana. Bukan Ana. Bagus, bagus, bagus. Okay, Zuhair dah siap? Siapa dah siap boleh buat reaction angkat tangan eh. Jangan angkat tangan betul-betul. Buat reaction saja. Reaction angkat tangan. Siapa yang angkat tangan. Cepat angkat tangan. Macam Mualim kan? Mualim ada angkat tangan. Mualim dah siap? Hashifah. Mualim memang dah lama siap. Mualim kalau tak siap macam mana? Antum nak tulis kan? Okay. Jadi Hashifah dah siap. Darwish. Oh, power Darwish. Ana lupa full stop. Okay. Zuhair dah siap? Bagus Zuhair. Nampak tak Zuhair macam pilot. Dia punya head. Mana? Kan, antum pernah tengok pilot bawa kapal terbang? Pernah? Ha, macam Zuhair lah. Dia punya head. Sudah, salah tulis ke pula. Sepatutnya ana selang satu baris. Okey. Selang. Alfa dah siap? Pergi sekolah awal pukul berapa Malim? Dah lupa dah. Apa? Tak dengar? Pergi sekolah awal. Pukul berapa Malim? Kena tulis semua jawapan ke? Jawapan tak apa. Tak payah tulis dulu. Firas entah pakai tudung buat apa Firas? Kupan-kupan Firas. Pakai kupiah macam ni. Baru bani. Okay. Dah, Fira ada buat reaction. Belum. Dah. Okey, tak apa. Siapa yang tak siap, antum boleh tengok dalam Google Classroom eh. Siapa tak siap? Nampak tu. Baru 7 orang siap eh. Amirun, Darwish, Hashifah. Okey, siapa yang dah siap? Malam kejap. Jangan tukar slide Anna. Buat jawapan. Siapa yang dah siap Salin boleh buat jawapan. Cuba antum buat jawapan. Ana nak buat kasih jawapan. Siapa yang dah siap Salin lah. Siapa yang dah siap Salin boleh tulis jawapan. Okey Amirun, Darwish, Hashifah, Zuhair. Zuhair pun dah siap. Darwish, Amal. Ini murid-murid yang dah siap ni. Okey, tinggal murid-murid yang agak lambat sikit tak apa. Malin bagi masa. Ana laju Malin. 1 minit lagi ya. 1 minit lagi. Dah siap. Okey, dah siap buat reaction angkat tangan. Okey, dah 8 orang ya buat reaction angkat tangan, bagus. Okey, 8 orang dah ada. Jangan turun tangan lagi ya. Jangan turun tangan. Angkat tangan saja. Okey, Rakila pun dah siap. Oh, Rakila power. Ini murid-murid dapat stiker ni memang power. Malin ada bagi stiker pada Rakila dengan Kairin. Kan? Kairin dengan Rakila je dapat. Ni murid-murid yang power ni dia pantas. Okey, Haifah, masya-Allah Haifah dah siap. Akil Malin bagi kat mana Malin? Malin bagi, Malin bagi dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp. Tengok ah. Malin. Ke Kairin. Selalu Mualim. Ya. Yeah. Selalu Mualim dah siap. Okey, buat reaction angkat tangan. Tulis yang nombor-nombor saja. Tak apa, tulis. BM antum kena ada kemahiran menulis. Kalau tak ada kemahiran. Kalau dengan Mualim Fidah selalunya yang lain buat macam ni.
Tu jawapan je. Ah, okey. Jadi BM ni dia ada beberapa kemahiran, iaitu apa? Bertutur. Bertulisan. Bercakap. Okey, lagi 10 minit. Bertulisan. Lagi 10 minit kita akan tertutup. Jadi antum boleh masuk balik. Ni okay. Okey, berapa orang? 44 orang. Dia ada kemampuan, antum mesti ada kemampuan untuk bertutur, untuk bercakap. Yang kedua, antum kena ada kemahiran membaca. Okey. Membaca. Yang ketiga apa dia? Siapa tahu? Kemahiran apa yang perlu ada dalam BM? Memandai tulis. Memandai tu. Kan, memandai-mandai ya budak ni. Itu lain. Mana ada memandai. Kan, menulis. Jangan tulis memandai. Memandai-mandai je. Menulis. Okey, memandai tak masuk eh. Bertutur, membaca, menulis dan memandai. Tak ada. Bertutur, membaca dan menulis. Jadi ada tiga. Tiga perkara penting. Okey, jika antum tulis sikit. Jadi macam mana tulisan nak jadi cantik? Jadi kena banyak tulis. Membaca, kejap lagi kita lihat siapa yang paling baik dalam membaca. Ke ada murid yang tak pandai baca kat sini? Ada tak? Tak ada. Tak pandai baca. Dia baca P-A-P-A-P-A pa, D-A, D-A apa lah? D-A-D-A-D-O, D-A-D, D-A-D-A, pada. Oh, pada. Ada tak macam tu? Tak ada. Ada langsung. Okey, bagus. Semua dah pandai membaca. Kan, menulis? Mana? Oh, Farah ya? Farah tak pandai baca? Tak. Ya. Ana masuk kelas membaca. Farah, PA masuk tapi kelas apa? Membaca start dari hari Jumaat. Okey, Farah. PA bunyinya apa? Pa. Pa, tu pandai membaca. Okey, dah ada jawapan. Malim berungguh-ungguh. Dah ada jawapan belum? Malim. Ya. Yang berungguh-sungguh tu apa? Berungguh-sungguh. Berungguh-sungguh ni salah ni, bersungguh-sungguh ni. Ini S dia tertinggal kat sini. Tak ada S. S-nya tertinggal. Bersungguh-sungguh. Betul. Antum betulkan lah. Yang ini bahan ni Mu'alim Fidaus yang kongsikan. Jadi Mu'alim Mu'alim Fidaus terlupa nak tulis S lah. Yes, yeah, S dia tersalah. Okey, Adib nak tanya apa? Tertinggal. Kenapa Adib angkat tangan tu? Nampak tak Adib dia angkat tangan? Dah siap. Oh, dah siap. Dah siap jangan angkat tangan macam tu. Letih tangan macam tu. Antum angkat tangan pakai reaction. Okey. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, habis untuk menulis. Siapa yang tak siap boleh lihat dalam. Siapa yang tak siap, antum boleh lihat dalam Google Classroom. Okey, jom kita buat sama-sama. Nombor satu. Aini, Kuratu Aini. Sila baca sampai nombor satu. Okey, yang lain mute eh. Daripada tajuk dia. Daripada tajuk lah. Daripada tajuk sampai sini. Okey, go. Kuratu. Laporan Sukan Tahunan Sekolah Rendah Islam Sri Al-Furqan. Pada hari Sabtu, 23 Mac 2010 yang lalu, tempat kosong. Saya telah... Lalu, nombor satu, apa dia? Saya telah... Saya telah penampakan. Saya nampak agak-agak nombor satu tu apa yang sesuai untuk kita tulis? Sekolah. Sekolah saya sekolah. Betul ke sekolah? Jadi kita Malim ada sediakan jawapan kat bawah ni. Tu. Hormat, berlari, pelajaran, meter, olahragawan. Okay. Sendiri. Ni. Jadi jawapan dia adalah
sekolah saya. Betul. Jadi nombor satu adalah, antum boleh tulis eh. Ha, tulis sekarang. Jadi mak nombor ayah, satu adalah. Mana nak pergi tandas? Silakan. Sekolah. Okey, tulis. Ha, S-E. Sekolah. Okey, sekolah saya telah mengadakan sukan. Sukan apa? Okey, seterusnya Zilal. Zilal boleh baca? Sekolah saya telah mengadakan sukan. Zilal. Okey, Zilal. Sekolah saya telah mengadakan sukan kosong yang ke-6. Ah, sukan yang ke-6. Jadi sukan apa nama dia? Nombor 2. Kat atas ni dah ada. Sukan tahunan. Yes, sukan tahunan yang ke-6 kan? Ah, kat situ ada ni tahunan. Okey, sukan tahunan. Okey, bagus. Seterusnya, yang murid yang dah siap adalah Hashifah. Okey, yang ke-6. Hashifah nombor 3. Sukan telah apa tu? Sila baca. Melindah. Okey, bagus. Okey, Hashifah, sukan telah tu? Okey, tak apalah. Hashifah dia tak sedia. Siapa nak lagi? Apa boleh baca nombor 3? Maknanya nak panggil Ryan Zakri. Okey. Ryan Zakri, sukan telah apa tu nombor 3? Pada pukul Ryan Zakri. Okey, boleh Ryan Zakri? Baca. Baca, baca. Pandai tak? Pandai tak baca? Kalau tak pandai, maklum suruh Farah. Ni. S-U, su, K-A-N, kan. Su, kan. Ryan Zakri tak pandai baca, ya? Okey, tak apa. Ryan Zakri tak pandai baca. Tu kan. Mana yang tanya Aufa lah. Aufa. Aufa nak tengok. Aufa pandai tak baca? Okey, baca. Bukan telah pada pukul 2 petang. Okey, jadi nombor 3 ni apa? Tak tahu. Okey, nombor 3 tu adalah diadakan. Wah, power lah. Siapa cakap tu? Bukan telah diadakan pada pukul 2 petang. Kan? Sukan telah diadakan. Janganlah. Kita tengok dirasmikan, dimulakan. Dirasmikan. Jadi yang sesuai inilah dirasmikan. Aku dekat bawah sekali tu ada tulis murid nama Dewan Dery. Yang ni Mualim Fidaus dia saja je tulis Wan Dery. Ni bukan Wan Dery yang naik kereta lomba. Ni Wan Dery lain, Wan Dery Burger. Oh, Michael. Okay. Jadi sukan telah dirasmikan. Oh, Wanda Roh. Yang ini di. Ayah nak main kopilah. Ayah nak main kopilah. Aku nak buat pasang. Sukan telah dirasmikan pada pukul 2 petang. Okey, tulis ni nombor 3. Boleh. Dirasmikan mana tahu tak? Apa dia dirasmikan? Pukulan sekolah Wanda. Okey, dirasmikan tu adalah dia telah diberikan ucap tama oleh perasmi, oleh orang yang orang yang berkelayakanlah ataupun orang yang berkuasa di satu-satu tempat untuk dimulakan. Jadi secara normalnya dia akan dimulakan. Ya. Alif Mustaqim nak apa? Bila Mualim cakap, Alif janganlah menyampuk. Silakan. Kalau Mualim dah habis cakap, antum boleh ni. Kalau siapa nak pergi tandas, antum pergi je. Tak apa. Jadi dia tak mengganggu kelas. Okey. Seterusnya. Tepat pukul 2.30 apa ni? Nombor 4. Nombor 4, Mualim nak tanya kepada Fadil. Okey. Tepat pukul 2.30 apa? Fadil. Unmute lah dulu Fadil. Tepat pukul 2.30 apa? Anda kemarin.
Ah, yelah, maknanya tanya Fadil ke ada Fadil lain? Fadil Burger. Dapat pukul 2.30 2.30 petang ke 2.30 pagi?